Halo guys, kembali lagi dengan gue Ryan, dan di video kali ini gue mau main Israel guys. Seorang hero yang termasuk salah satu hero yang sering banget dipakai dalam ranked. Karena memang hero ini bisa jadi caster, bisa jadi hitter juga. Jadi ya lumayan banyak yang main. Gue kebetulan masih di rank gold dan lumayan banyak yang main ini. Sama kayak si Vayne. Itu banyak banget yang main Vayne atau si Israel ini. Jadi kayak sebenarnya lebih gue lebih ngelihatnya kayak lebih ke arah mid loh. Makanya banyak juga yang main Israel di mid. Skill set ini kayak nyerang kamehameha gitu guys. Gitu. Terus skill itu bakalan ngurangin cooldown dari skill-skill Israel yang lain. Skill 2 nya tuh kayak ngasih lingkaran ke musuh, terus kalau misalnya musuhnya diserang dia bakalan ngasih damage yang lumayan besar. Gak tau dia AFK atau nge-lag atau apa, bodo amat. Pokoknya hajar. Tuh, eh, sakit banget loh. Oke, lumayan dapat Yanto. Skill 3 itu kayak ngebling gitu guys, terus ngasih damage juga ke musuh yang deket. Sep, kayak gitu nah. Jadi sebenarnya dibanding MM ini lebih bagus dibilang kayak mage loh guys. Ultinya malah lebih ini lagi, dia bisa nembak kayak gelombang serangan gitu sejauh mata memandang. Tuh, gitu guys. Kayak kamehameha gitu lah pokoknya. Di sini banyak banget bomnya anjir. Dia sebenernya lebih pantas dibilang mech loh. Tapi emang kalau dari build itu kita tuh bisa bikin build caster ataupun build hitter. Walaupun sebenarnya gue lebih enak main hitter. Duit udah 3.000, kayaknya nanti aja lah pulang. Wih. Tuh sakit. Gila. Oke, sudah waktunya pulang dulu. Mudah-mudahan si Israel musuh nggak ulti gue di sini. Oke. Ini rekomend banget buat temen-temen yang kalau mau main
ADC ataupun MM yang fast hand. Jadi dia ini bukan cuman sekedar ngehit-ngehit doang, jadi butuh sejenis mekanisme buat main. Oh, Yi-nya lagi naga, Yi-nya lagi naga. Oke. Ya, selain namanya naga itu pasti rebut-rebutan. Ih, gak kena anjir. Oke, naga guys. Oke, lumayan kita dapat Omnifam. Anjir, ini bom asli rese. Kalau ngebom-ngebom ini gue inget kayak Tekis loh. Tuh, lihat. Eh, goblok, kepencet. Oh, tidak. Gue mau pulang malah ke gap. Ini ADC enak banget guys, tapi gue bilang nggak disaranin buat pemula. Kalau kalian masih pemula, mungkin awal-awal kalian bisa main As atau yang mirip Mia ataupun kayak si Jinx, itu yang lumayan mudah mainnya. Tapi kalau mau main ADC awal-awal, mau main Ezreal, itu gue bilang mungkin nanti dulu, karena kalian harus ngerti mekanismenya. Skill 2 nya itu ngasih shield ke musuh, bukan shield sih, kayak bullet-bullet, terus kita harus dihit guys biar sakit. Kayaknya bisa pakai skill 3. Anjir, bomnya sakit woy. Awas. Ya balik deh. Tembak. Kalau di bawah. Who needs
Wih. Si Fish Zeke itu masih lagi sekarat ternyata. Sakit, woi. The enemy team has slain the dragon. Maksudnya dapat naga. Ini si Amumu ini yang kecil kayak mumi kecil itu bisa jadi jungle tank loh, guys. Kecil-kecil kayak gitu. Kecil-kecil susah dilihat. Oh, gila. Jelek banget masuknya tadi warnanya. Gila, gue kena skill moskop, guys. Kelempar ke dinding belakang. Cek Baron, guys. Under attack.
Duh, dia juga mate, gua mate, dia mate. Kayaknya udah sakit loh. Vayne. Mereka mau Baron kayaknya. Oh enggak ya, enggak. Mid. Udah mati. Healing-nya harus distabilin dulu guys. Ini kena push terus. Kirain tower mainnya belum hancur ternyata guys. Retreat.
Mana gue habis, gue pulang dulu deh. Ini Baron sama Naga udah pada muncul. Baron guys. Baron. Oke. Satu ke bawah dong. Nice tower guys. Itu mati 3 loh. Itu mati 3 loh. Sebenarnya ya udah back. Back. Gue udah nggak ada lagi, gue bingung mau beli apa lagi coba. Bisa kirim kamehameha. Anjir guys. Retreat.
Bang, darah gue gak ada. Cek dulu om. Goblok. Baik, lo gue mandi lo. Ini duit gue 8.000 mau beli apa coba? Kita coba push lane kanan dulu aja. Karena yang atas sama bawah, atas sama tengah tuh udah pecah baraknya. On my way. On my way. On my way. On my way. Kalau mau Baron jir gue sekarang, woi gila. Coba kirim kamehameha ke tengah. Kamehameha. Nanti. Oke, okay. Ya lumayan keras game tapi worth it banget. Emang yang namanya Easy Real ini kan benar-benar nggak bisa bikin dibilang easy sih. Cuman gameplay seorang Easy Real tuh lumayan susah. Tapi kalau kalian udah enak banget dengan gameplaynya, dengan skill-skillnya itu, wah kalian bisa ngehit musuh dengan gampang lah. Gitu. Oke, okay, kira-kira segini dulu gameplay dari seorang Easy Real. Semoga kalian suka. Jangan lupa di like kalau kalian suka, kalau nggak suka nggak apa-apa guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.